Ada yang bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpah? Ya, saya bersedia. Diambil sumpah dengan cara agama apa? Islam. Selanjutnya saya perlu ingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir juga penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa karena Tuhan itu Maha Mengetahui. Manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang. Tetapi Tuhan mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati saudara. Dan kepada Tuhan, akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Pembacaan berita acara dan pengambilan sumpah oleh pejabat Bupati Florissant. Pada hari ini, Senin tanggal 13 bulan Mei tahun 2024 di hadapan saya Bukhari Syarif SE selaku penjabat kepala desa kesiapan Sandosi 2 Kecamatan Midihama sesuai keputusan Bupati Flores Timur nomor 128 tanggal 29 bulan April tahun 2024 untuk memangku jabatan tersebut, mengangkat sumpah menurut cara agamanya sebagai berikut. Ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya. Akan memenuhi kewajiban saya. Selaku penjabat kepala desa persiapan. Selaku penjabat kepala desa persiapan dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya bersumpah ini dengan ikhlas, tulus hati, dan sebagai tanda saya telah bersumpah. Saya menaruh tanda tangan saya di bawah ini. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah didahului oleh pejabat yang diambil sumpah. Dilanjutkan dengan saksi-saksi pendamping rohani. Dan pejabat pengambil sumpah. Saksi dan pendamping rohani dipersilakan kembali ke tempat.
kata-kata pelantikan oleh pejabat Bupati Flores ini. Dengan memanjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kelimpahan rahmat-Nya, maka pada hari ini, Senin, tanggal 13 bulan Mei tahun 2024, saya pejabat Bupati Flores Timur dengan ini resmi melantik saudara Bukhari Sarif SE selaku pejabat kepala desa persiapan Sandosi 2 sesuai keputusan Bupati Flores Timur nomor 128 tanggal 29 bulan April tahun 2024. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kiranya Tuhan bersama kita. Dilanjutkan dengan penyerahan petikan keputusan Bupati Flores Timur. Pejabat yang baru dilantik dipersilakan kembali ke tempat semula.